3 bulan. Ada yang bilang ini saya pakai aplikasi, nggak ada. Ini kamera biasa tuh. Kalau ada yang bilang ini pakai aplikasi, coba beli handphone yang bagus deh. Tista ungkapkan kekesalannya di sosial media perihal dirinya yang sering disebut wajah aplikasi. Inul pun kerap membalas netizen karena kekesalan sering disebutkan aplikasi hingga operasi. Inul memberikan jawaban. Tak sekali dua kali setiap Inul posting wajahnya selalu dikira kalau dirinya aplikasi atau melakukan operasi. Kali ini Inul memberikan jawabannya dirinya. Kali ini Inul menjawab nggak punya HP bagus makanya julid. Dengan teknologi yang bagus, Inul menjelaskan sekarang tak perlu aplikasi untuk membuat wajahnya lebih cerah lagi. Ya, ada yang bilang dirinya disuntik, Inul pun marah karena tak pernah merasa disuntik. Inul pun langsung membalas komentar yang tak masuk akal menurut dirinya ini. Inul yang dinilai berbeda oleh warganet karena dirinya berbeda-beda wajah, kali ini menjelaskan tak terima kalau wajah cantiknya ini modal aplikasi atau modal uang. Inul menjelaskan dirinya banyak olahraga dan makan teratur, hingga dirinya melakukan diet dan turun beberapa kilo. Katanya pakai aplikasi, ditirusin, diapain lah gitu. Ini asli nih. Tuh, ya kan Tan? Tuh. Tapi motor belum terbayar. Inul Daratista, istri dari Adam Suseno ini langsung membuktikan kalau dirinya berfoto itu asli dan video itu asli. Inul Daratista membantah kalau cantiknya itu adalah editan. Tak sama sekali dirinya menginginkan dipuji, tapi dirinya juga tak suka kalau dirinya disangkakan yang macam-macam. Inul mengakui perubahan dirinya saat datang ke dunia entertainment hingga sekarang. Inul ngomong kalau perawatan itu cukup mahal, tapi dirinya membantah kalau dirinya melakukan operasi. Inul bahkan berbagi tips langsing. Dirinya kini tirus ada alasannya, tak seperti dulu karena memang dulu berat badannya berbeda. Meski ada beberapa orang yang nyinyir terhadap Inul Daratista terkait postingannya dia bilang aplikasi atau modal operasi, namun banyak sekali juga penggemar Inul Daratista yang tahu Inul Daratista melakukan olahraga dan selalu memuji Inul Daratista. Dilihat di postingan Inul Daratista di sosial media, Inul Daratista memang kerajinan olahraga dan dirinya juga mengatur pola makan sehat. Inul Daratista bahkan membagikan tips dirinya bisa turun sampai 30 kilo langsung di sosial media pribadinya mendapat banyak pujian netizen. Masa segede ini masih pakai bullying? Bullyingnya bullying baby lagi? Ampun! Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.